Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Mas Sai ELC. Oke guys, kali ini ada servisan PS2 ya guys ya. Ini versi tebal. Oke. Ini keluhannya adalah mati total ya guys ya. Oke, tidak bisa hidup sama sekali. Ini sudah saya bongkar PlayStation-nya. Dan yang dicek pertama kali adalah kabelnya ya guys. Kabelnya tuh bagus, nyambung semua. Dan ini yang dicek yang kedua adalah di modul power supply-nya guys ya. Oke, kita akan cek di modul power supply-nya. Ini kelihatannya sudah pernah diservis di tukang servis yang lain ya guys ya. Oke, saya cek di sekringnya ini bagus. Kemudian kita cek di mosfet-nya ini. Biasanya ini mosfet-nya jebol. Oke. Oke, kita cek di mosfet-nya. Ini sudah connect ini. Oke, kolektornya sudah bocor. Konslet. Oke. Ini juga sudah konslet. Di basisnya. Ini kelihatannya di trafonya ini, trafo ferritnya ini sudah pernah diganti guys ya. Ini sudah tidak orinya lagi. Tidak ada bekas solderan-solderan ya guys ya. Dan juga di mosfetnya sudah pernah diganti. Oke, dan ini elkonya juga sudah kembung. Mosfetnya sudah gantian. Jadi kita harus ganti satu blok saja guys ya, daripada nanti ganti ini tidak sembuh, ganti ini tidak sembuh, keluar banyak biaya lagi. Mendingan kita ganti baru satu set saja nih guys ya, satu set PCB lebih murah. Oke, ini sudah saya siapkan nih guys ya di PCB power supply yang baru guys ya. Bentar. Nah ini untuk PlayStation 2 ya guys ya. PCB nya sudah saya siapkan ini. Ini yang satunya pakai 2 elko, yang tadi pakai 1 elko, sama saja. Ini harganya murah saja di online shop, kisaran 80 ribuan ya guys ya. Oke, dan ini kita akan testing saja. Oke, kita siapkan kabel colokannya. Oke, kita akan siap testing. Ini kabel input 220-nya. Oke, ini kita atur di voltase 20 volt ya guys ya. Oke, kita cari di soket plusnya nih, yang mana nih. Oke, soketnya yang plus di sebelah sini dan negatifnya sebelah sana. Oke, kita akan cek apakah keluar arus 12 voltnya, apa voltasenya. Kita tancapkan. Sudah terdeteksi 12,07. Oke, ini berfungsi ya guys ya. Oke, kita matikan. Oke, kita tunggu sampai habis. Ini masih menyimpan tegangan di elko besarnya itu guys ya. Oke, kita coba lagi. Nyala 12 volt. Oke, kita matikan dulu. Nah, ini sebelumnya sudah saya cek di PCB-nya untuk pembagian voltase 5 volt-nya ini ada yang hilang. Ini setelah saya telusuri ini di bagian IC TLE-nya ini guys ya, KG5 ini 5 volt-nya tidak keluar. Maka ada yang korosi, ini sudah saya jumper di jalur yang korosi KG nomor 1-nya guys ya. Itu
ujian berlangsung, terima kasih. Oke, dan sudah saya pengecekan yang lain. Masih bisa, masih normal. Oke, nanti kita tinggal rakit saja ya guys ya. Ini tempatnya. Kita tunggu perakitan. Dan nanti rasa pengecekan semuanya sudah oke. Oke, dan ini untuk fleksibel yang kecolokan sticknya ini guys ya. Ini bermasalah, sudah saya ganti baru juga ini untuk fleksibelnya. Untuk harga fleksibelnya itu murah, kisaran 15 ribuan saja. Karena yang aslinya itu sudah pada apa itu terkelupas ya guys ya, kuningannya itu terkelupas sehingga bisa menyebabkan konslet di samping-sampingnya guys ya. Jadi saya ganti baru juga ini. Ini fleksibel untuk soket apa sticknya guys ya. Oke, tinggal kita pasangkan saja. Ini saya apa percepat videonya waktu perakitan guys ya, singkat durasi video guys ya. Oke, perakitan sudah selesai, tinggal kita coba colokan kabel power supply dan juga kabel audio videonya guys ya, di TV-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga lancar saja. Oke. Dan tancapkan terus power supply-nya. Sebelumnya sudah saya on-kan TV-nya guys ya. Oke, saya sudah hidupkan TV-nya, hidupkan pada AV. Oke, yang kita nyalakan ini power supply-nya. Oke, sudah nyala merah ya guys ya di power supply-nya guys ya. Oke, tinggal kita nyalakan di sudah ganti hijau guys ya. Metriknya alhamdulillah ini sudah ada tabel metriknya. Oke, terima kasih telah menonton video saya guys ya. Sukses ya guys ya dengan menikmati power supply-nya saja, bisa main PS lagi guys ya dari mati suaranya.